Aloha, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah, sihat sah saja. Abang Din sebenarnya dah ready nak pergi makan. Tapi Abang Din nampak barang ni, Abang Din fikir, apa salahnya kita buat video dulu. Kejap eh, lampu ni terang sangat. Abang Din akan cuba matikan bagi dia korang terang. Okay, sekarang ni macam baru nampak natural light sikit, okay. Abang Din ada beli barang daripada Wow Animation, okay. Daripada Hikmata HQ. Abang Din sebenarnya dah rekod tadi, tapi Abang Din tak tekan rekod. Faham tak? Abang Din dah buka, ya, dah cakap-cakap-cakap. Sekali tengok, tak tekan rekod. So, barang ni dah terbuka depan mata Abang Din. Abang Din akan tunjuk korang lah satu persatu apa yang Abang Din beli. Tapi sebelum tu, Abang Din nak ucapkan tahniah kepada Wow Animation sebab hari ini adalah hari ulang tahun Ejen Ali The Movie yang kedua. Semasa movie ni keluar, abang berada di India. Yes, negara India. Masa tu belum COVID lagi. So, masa movie ni keluar, abang dekat India. Abang tak dapat tengok. Abang tengok 26 hari bulan. 26 ke 27 hari bulan Disember. Tapi abang memang puas hati sangat tonton filem ni. Dan memang layaklah filem ni jadi filem terbaik tahun 2019. Itu pada pandangan abang. So, abang memang suka sangat tengok filem ni. Dan dah 2 tahun dah filem ni keluar. So, memang macam wow, dah 2 tahun. So, tahniah kepada Wow Animation. Dan dengan 2 tahun movie ni, kita dapat poster ni daripada Wow untuk Ejen Ali musim yang ketiga. So, memang poster ni lawa gila. Okay, dan ada benda yang menarik dekat poster ni. Abang akan buat satu video berbeza untuk cerita berkenaan satu teori yang abang nampak berdasarkan poster ni. So, ramai yang cakap, Bandi, buatlah teori Ejen Ali. So, yeah, there you go. Video teori. Tak lama lagi, abang tak tahu bila. Sebab sekarang tengah busy dengan mereka matu dan boy. Okay, tak nak bazir masa lagi. Baby dekat luar ramai. Diorang akan menjerit-jerit. So, Abang ni akan tunjuk apa yang Abang ni dapat daripada benda yang Abang ni belilah. Okay. First sekali, Abang ni ada dapat kad ni, okay. So Abang Din sebenarnya tak pernah beli barang daripada gear.wow.my ni. Tapi ni dah beli. The first time Abang Din dapat kad ni, okay. So kad ni ada gambar Ejen Ali bersama Gasing, which is nice. Lepas tu tulis mata kat situ, apa maksud mata, meta advanced tactical agency. Okay, meta advanced tactical agency. Abang tak nampak perkataan agency. Dan belakang ni memang gempak gila. Cuma ada nama abang. Jadi, abang tak tahu macam mana nak sembunyikan. Tolong please sembunyikan nama. Okay, macam ni kot. Macam ni okay kot. Okay, harap korang nampak. Okay, so ada nama abang dekat situ. Mata punya ada QR code. Lepas tu ada message. Terima kasih Ejen, anda telah berjaya memiliki Ejen Ali Gear. Message seterusnya di tangan anda. Bertindak segera, sign dari General Rama. So ada chop top secret. Lepas tu bawah ni ada tulis ID dia 0403. Asal package Cyber Raya dan kemudian imbasan security lulus. Okay, so there you go. Inilah benda yang kita dapat. Okay, ni first time abang beli. So abang macam excited nampak benda ni. Dan abang akan simpan benda ni dalam abang punya folder kad Ejen Ali yang abang akan buat video tak lama lagi. So apa yang abang ni beli? Abang dia beli 3 barang. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Jan. Abang dia beli benda ni. So, macam mana, kenapa abang dia beli 3-3 sekali? So, Ejen Ali, Wow, ada buat sale. Ada buat clearance stock sale. So, lama lah sale ni. So, abang nampak harga dia murah. Abang ambil keputusan untuk beli. Harganya asal kalau beli 3 sekaligus, hampir RM70. Hampir RM60. Tapi, setelah ada sale, 3 barang ni, hanya RM45 sahaja. So Abang ni pun belilah. Okay, dan Abang ni nak buat sedikit unboxing lah daripada kotak-kotak mereka. So sebelum Abang ni buka dan tunjuk mereka depan-depan, Abang ni nak examine lah, nak tunjuk satu-satu apa yang ada dekat kotak ni. So kita start dengan Ejen Ali sendiri. Okay, ini adalah rupa kotak Ejen Ali, by the way. Ni apa tu? Salotip ni Abang ni tak cabut lagi. Tapi there you go, inilah dia rupa untuk Ejen Ali. Dia memang sedikit, orang kata sedikit blur sikit lah kan, sebab kamera abang ni fokus dia tak betul sangat. Tapi inilah dia rupa depan dia. Dan ini adalah rupa belakang dia. So dekat belakang ada apa? Dekat belakang ada info Ejen. Bahasa sangat menarik lah. Tak nampak, tapi dia tulis kat sini. Tinggi Ali 130 cm, tarikh lahir 8 April, warna rambut hitam, warna mata hitam, umur 12 tahun. Okay, dan pekerjaan pelajar. So there you go. Lepas tu belah tepi-tepi ni adalah Ali punya macam data-data yang lain. Okay, macam dia punya iris dan sebagainya. So ini Ejen Alicia punya kotak. Abang harap korang nampak. Yep, Alicia. Alicia adalah character favourite abang, by the way. So abang sangat-sangat excited untuk buka kotak untuk Ejen Alicia. Okay, korang mungkin tak nampak tulisan ni dekat sini, tapi abang akan bacakan. Tinggi 140 cm.
tertinggi dari Ali. Lepas tu tarikh lahir 31 Julai. Oh, dekat dengan abang. Abang 3 Ogos. Beza 4 hari. Oh my god. Warna rambut hitam, warna mata perang. Sama juga. Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar, pengawas, pengacau bertopeng. Oh, okay. So, there you go. Dekat sini juga ada Alicia punya, apa tu? Alicia punya gadget dan dia punya pengawal, apa tu? Pengacau bertopeng punya muka. Alright, yang seterusnya, yang terakhir kita ada Ejen Rizwan. Okay, Ejen Rizwan salah satu favorite karakter abang jugalah. So, Ejen Rizwan ni, alamak, belakang ni ada selotip lah. Kita buang selotip. So Ejen Rizwan, inilah kotak Ejen Rizwan. Apa rasa Ejen Rizwan yang paling besar lah kan, figurine ni, sebab memang ikut saiz agaknya. Tapi memang memang cool lah. Okay, lepas tu belakang ni adalah juga dia punya info dan dia punya gadget-gadget yang dia gunakan dan sebagainya lah. Dia guna dekat kat jari dia je tu. Okay, so korang mungkin tak nampak benda tulis. Abang akan bacakan. Abang bacakan. Tinggi 175. Abang tinggi lagi. Tarikh lahir 17 September. Warna rambut hitam, warna mata hitam, umur 37 tahun. Abang muda lagi. Pekerjaan ejen mata. So there you go. Tapi reason tua kan? Umur dia dekat dari 40 tahun. Umur angka bakar berapa? Lebih kurang sama? Yeah, but anyways, inilah dia kotak-kotak mereka. So sekarang kita akan buka setiap satu. Nak tunjuk kat korang lah. Okay. Dia punya rupa yang lebih mendekat. Dengan lebih dekat. Okay. There you go. Tada! Okay, dah dicabut ni kad dari belakang. Dan ini adalah Ali. So, abang dah keluarkan Ali daripada kotak dia. Tada! So, inilah dia rupa ejen Ali dari dekat. Tak nampak. Okay, there you go. Itulah dia kad ejen Ali dari dekat. Alright, korang boleh tengok. Ini belakang dia. Ini belakang dia. Alright. Alright, ejen Ali dah settle. Dia boleh berdiri tak? Ui, tak boleh berdiri. Anyways, tak mengapa. Sekarang kita pergi ke Alicia pula. Okay, so kita buka Alicia punya. Tada, dah terjatuh dah. Okay, so inilah dia Alicia punya figure secara dekat. Okay, ini belakang dia lah. Alicia, okay. Dia punya detail tu memang bagus lah. Cuma, yelah, tak clean lah kan. Okay, abang pun tak expect apa-apa lebih. Tapi abang sukalah, okay. Muka Alicia dia nak senyum tapi tak senyum. abang rasa sesuai lah dengan perangai Alicia. Tapi memang blur lah. Memang blur. Tak boleh nak buat apa. So, tak sebelah. Sebab sekarang kita nak fokus juga pada Rizwan. Okay, yang ni abang dah, memang dah buka tadi. So, tada! Okay. Rizwan pun kita dah buka. Dan boom. Ini adalah figure Rizwan. Dan korang dapat tengok muka Rizwan dekat sini. Inilah muka Rizwan yang sangat-sangat-sangat serius. Okay, dia tak nak blur. Dia tak nak apa, tak nak fokus sebab dia terlalu serius. Dan ini adalah badan Rizwan lah. So inilah dia Rizwan dari depan. Tapi memang tak tahu kenapa lampu ni tiba-tiba terang berderang. Tak nampak muka sangat. Dan inilah Rizwan dari belakang. Okay, belakang dia pula dia blur, dia tak blur pula belakang kan. Depan je dia blur, tak tahulah kenapa. Tak tahulah apa dia racist dengan muka depan ke apa, abang pun tak tahu. Tapi inilah dia muka Rizwan, agak serius. But there you go. Itulah dia tiga figurine daripada ejen Ali. Bagi fokus sikit dekat diorang. Okay. Tada. Alright, so inilah dia tiga figurine yang abang beli. Abang minta maaf lah, abang tak apa nak tunjuk betul-betul sangat. Okay, sebab masing-masing susah betul nak tunjuk. But itulah dia, mereka bertiga di depan mata anda. Tak tahulah nampak ke tidak. But itulah dia. Okay, so Alicia, Rizwan, Ali. Right, memang okay, memang abang suka. Okay, bila tengok balik dekat-dekat Ali dia punya detail memang cantik lah. Okay, Rizwan punya muka memang agak serius, but like masuk akal lah. Okay, abang suka lah. Okay, bagi fokus kat muka Rizwan boleh? Tu dia fokus kat muka Rizwan lah. Tapi itulah dia, muka Rizwan sangat-sangat serius. But tapi abang tak ada masalah apa-apa. Abang suka. Dan abang rasa packaging dia memang cantik lah. Okay, dengan dia punya tema, warna tema dia, abang memang suka. Simple but nice. Harga asal dia RM20.19.90. Kalau korang berminat nak beli, boleh beli online ataupun boleh cari dekat kedai-kedai. Tak salah abang ada dekat My News punya kedai. Kedai My News. Kedai majalah My News. So yeah, itu sahaja daripada abang. Dan tiga orang ejen mata ni. Seorang dah ex dah. Terima kasih sangat kerana menonton abang punya unboxing yang agak abang pun sendiri tak sangka abang ni nak buat unboxing. Tapi inilah dia hari ni.
Kita ada unboxing sikit. Tahniah sekali lagi kepada Wow Animation. 2 tahun movie Ejen Ali. Tak sabar nak tengok series musim yang ketiga dan movie yang seterusnya. Tak sabar nak tahu tentang projek Satria dan sebagainya. Memang excited sangat. Apapun, terima kasih kerana menonton korang semua. Terima kasih kepada semua members yang dah jadi members. Sifu Squad, harap korang semua kekal sihat. Jaga kesihatan. Jumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.